Mungkin inilah contoh agar tidak memandang enteng orang tak dikenal. Seorang pria yang diduga preman mencoba mengganggu bocah kecil di pinggir jalan. Salahnya, bocah kecil yang coba diganggu itu ternyata seorang juara jiu-jitsu asal Brazil, Alex William. Dan nasib si preman sudah terbayang setelah dibanting remaja berusia 16 tahun tersebut. Dikutip dari Mirror, kejadian itu terekam dan viral. Si preman itu diketahui bernama Stuart Briggs. Ia awalnya mendorong Alex yang lagi duduk di bangku pinggir jalan bersama temannya. Si preman juga bahkan mengancam akan menusuk Alex William. Awalnya Alex terlihat tak terlalu marah, namun begitu bajunya ditarik, si bocah langsung membanting preman itu. Betul saja, si preman langsung jatuh terbanting. Namun karena tak terima, pria itu kembali mencoba melawan dan tetap saja dibanting. Demikian Tribun Hot News kali ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!